Kita mulai informasi pertama, pemirsa. Tangki Pertamina di RU 6 Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terbakar dan meledak. Akibat kebakaran, ribuan warga Indramayu panik dan berupaya untuk menyelamatkan diri. Menurut warga, sebelum terjadi kebakaran, sempat terdengar suara ledakan kencang hingga membuat rumah warga bergetar. Senin dini hari, tangki Pertamina RU 6 Balongan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terbakar dan meledak. Warga pun panik berhamburan mencoba menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Petugas pun dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Menurut warga, sebelum terjadi kebakaran sempat terdengar suara ledakan kencang hingga membuat rumah warga bergetar. Sempat panik nggak, Pak? Ya panik lah. Panik. Karena rumah itu sampai goyang. Oh, sampai goyang. Rumahnya meledak. Berarti sebelum kebakaran terjadi ledakan apa gimana, Pak? Ledakan seperti petir. Berapa kali itu, Pak? Waktu itu, Pak? Ya waktu itu cuma satu kali. Hingga kini petugas masih terus berjibaku mengendalikan kobaran api. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan.